Saya cerita sikit tuan-tuan ni, last ni, cerita last ni. Lepas ni habis cerita ni, saya pun tutup lah. Ada seorang ulama, saya tak nak sebut nama apa. Dia takdir dia menjadi menteri besar di sebuah negeri. Negeri pun saya tak nak sebut. 20 tahun lebih dia menjadi menteri besar. Pada hari pertama dia menjadi menteri besar, orang akan cakap pada dia, setakat lebay kain pelekat serbang macam ni, 3 bulan tak boleh bayar gaji. Allah buktikan dia boleh sampai 20 tahun. Dia mentadbir, dia tidak duduk rumah kerajaan. Dia memilih rumahnya sendiri yang pintu dia, rumahnya dengan masjid berbeza, hanya pintu keluar rumah dia tu masjid. Dia tak ambil alamat perumahan. Saya guru kerajaan juga. Saya ambil alamat perumahan walaupun saya tak duduk. Dia tak ambil. Pada hari dia pencing, berhenti jadi menteri besar, dia ada dekat 1 juta lebih. Tuan-tuan jangan tanya negeri mana, tuan-tuan cari sendiri. 1 juta lebih, 1 sen dia tak ambil. Dia lego semua untuk rakyat. Setiap bulan, selama 20 tahun dia menjadi menteri besar, dia potong gaji dia lebih 50%. Tak keluar dalam sok kapal, tak keluar dalam mana-mana apa pun. 50%. Pernah dia cucuk duit dekat jero nak beri kepada anak dia untuk 200. Akaun tidak mencukupi. Ketika dia menjadi menteri besar, dia mengajar Quran dan tafsir. Saya ingat lagi ketika umur 9 tahun saya mendengar kuliah dia. Waktu budak-budak. Waktu dia belum menjadi menteri besar. Dia berceramah atas tempat yang sempit. Dan ketika dia menjadi menteri besar, kuasanya berada di tangannya. Dia masih mengajar tafsir yang sama, tapi dia punya ruang lingkupnya lagi luas. Sebab dia gunakan kuasa untuk Islam. Tuan-tuan, ketika dia mentadbir, dia arahkan pembendaharaan negeri, keluarkan semua duit-duit riba daripada bank-bank riba. Dulu dia pernah berceramah tentang haramnya riba di atas kerusi dalam masjid dan surau. Tak ada siapa yang nak dengar, kecuali lebay-lebay kampung. Tapi pada hari ketika dia ada kuasa, dia arahkan supaya keluarkan, 12 pengurus bank datang menghadap. Merayu-rayu supaya jangan keluarkan duit kerajaan negeri daripada bank kami. Macam mana kami nak operasi kalau duit kerajaan banyak dikeluarkan? Maka menteri besar itu membaca ayat Quran. Ayat dalam surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan riba. Di antaranya Tuhan sebut, fa'in lam taf'alu, kalau kamu tidak mahu berhenti daripada transaksi riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, kamu diisytiharkan perang oleh Allah dan Rasul. Imam Malik ketika membaca ayat ini menggigil. Tak ada siapa yang akan menang berperang dengan Allah dan Rasul. Ulama tu cakap, saya tak akan biarkan kerajaan saya berperang dengan Allah dan Rasul. Lalu dia berkeras. Akhirnya pihak bank terpaksa tunduk kepada ulama yang berkain pelekat, yang berserbang tapi dia ada kuasa. Ketika seluruh barat menganggap bahawa mereka yang ulama yang terlibat dengan politik dan kuasa, ulau dalam semak, ulama tak boleh pakai. Ini bukan ulama yang sebenar. Mereka mahu ulama hanya duduk di pondok, duduk di pesantren, mengangkat tangan, berdoa, membaca kuliah, mengajar kitab. Yang anak muridnya 300-400 orang. Mereka mahu itu saja ulama. Akhirnya dia dapat mengubah sistem. Pihak-pihak bank terpaksa buat perbankan Islam. Dan hari ini kebanyakan bank semuanya sudah melakukan transaksi perbankan Islam. Termasuk Hollywood Bank pun ada perbankan Islam. Percayalah tuan-tuan, setiap kali transaksi yang berasaskan Islam berlaku dalam mana bank seluruh Malaysia, yang pencetus awalnya ialah ulama itu, maka pahalanya akan mengalir ke dalam akaunnya walaupun dia sudah meninggal dunia ini.